Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani al-kiram, jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita diberikan kemudian kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis yang mulia ini, melanjutkan faedah-faedah yang kita ambil dari petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengetahui tuntutan apa yang Allah inginkan dari hambanya. Semoga kita dengan itu diberikan kemudahan untuk bisa meniti jalan petunjuknya dan mendapatkan keridhaannya di dunia dan di akhirat. Kita masih bersama surat Al-Fatihah, masih bersama ayat yang ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Di majlis yang lalu sudah kita ambil faedah apa yang masuk dengan petunjuk, yaitu sesuatu yang mengarahkan atau menghantarkan seseorang kepada kebaikan dan maslahat yang diinginkan untuk pribadi atau manusia di dunia dan di akhirat. Dan masing-masing kita butuh akan petunjuk, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Islam, termasuk juga kita yang sudah mengenal Islam. Mereka yang belum mengenal Islam meminta petunjuk kepada Allah agar dimasukkan ke dalam Islam dan dimudahkan jalan-jalan masuk ke dalam Islam. Karena dengan Islamlah Allah Azza wa Jalla akan menilai amal hambanya dan membalasi kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran, "Innad din 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang berlaku di sisi Allah yang diridhai hanyalah Islam. Allah juga menyebutkan di surat yang sama, "Wa may yattaghi ghairal islami diina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama untuknya dalam beramal, maka Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah menerima darinya amal sebesar apapun. Dan termasuk orang yang merugi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Islam ini sebagai agama yang Allah ridai. Allah firmankan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Allah katakan, "Wa raditu lakumul islama dina," dan aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang terkait tentang pentingnya Islam bagi manusia. Oleh karenanya manusia diminta oleh Allah, disuruh oleh Allah meminta petunjuk kepadanya. Allah firmankan dalam Al-Qudsi muttafaqan alaih, "Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hambaku sekalian, hamba yaitu manusia semuanya tanpa terkecuali, "kullukum dallun," masing-masing kalian dalam keadaan dal, yaitu jauh dari jalan Allah Azza wa Jal, jauh dari apa yang menyebabkan Allah ridha. "Fastahduni," maka mintalah atau carilah petunjuk kepadaku. "Ahdikum," aku berikan petunjuk. Maka pentingnya petunjuk kepada Islam. Kemudian apa pentingnya petunjuk bagi orang-orang yang sudah berada di dalam Islam? Sebagian ulama menjelaskan
siapapun yang berada di atas Islam belum aman untuk bisa meninggalkan Islam dan belum aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak manusia meninggalkan Islam setelah dia berislam, karena dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena diminta untuk tetap meminta petunjuk. Lalu apakah makna seorang muslim minta petunjuk kepada Allah? Yaitu dia jadikan istiqamah di atas Islam, dijaga dari penyimpangan sampai akhir hayat, yang disebut dengan istiqamah. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala tentang hal tersebut. Bahkan tidak amannya seorang muslim setelah Islam, di dalam Islam, akan keluar dari Islam, bahkan walaupun hidup di zaman Nabi sekalipun sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apabila kita belajar tentang sirah nabawiyah, kita akan dapati tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan Islam. Ketika Nabi SAW memerintahkan hijrah ke Habasyah, ternyata ada dari mereka yang murtad, tanassur, masuk ke dalam Nasrani. Demikian juga ketika muncul seorang yang mengaku Nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab, tidak sedikit manusia meninggalkan Nabi kita SAW, meninggalkan Islam, mengikuti Musailamah Al-Kadzab, dan terus begitu, dan kita tidak aman. Sehingga penting meminta kepada Allah petunjuk. Dan ayat ini ayat yang sangat penting untuk kita sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu agar kita dijadikan istiqamah di atas Islam. Pada majlis yang lalu sudah kita sebutkan tentang apa makna as-sirat. Sebagian mengatakan as-sirat adalah ilmu, as-sirat adalah Islam, as-sirat adalah iman, as-sirat adalah kitab Allah, as-sirat adalah sunnah. Semua itu beraneka ragam tafsirnya, tapi maksudnya satu, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu tidak berlaku kecuali dengan Islam. Dan ketaatan tidak berlaku kecuali dengan kitab dan sunnah. Dan ketaatan harus dibangun di atas iman. Inilah yang kata para ulama, perbedaan pendapat Nawaw berbeda dalam mengungkapkan, tapi maksudnya sama. Dan itu masughun fihi, yaitu diperbolehkan. Adapun yang dilarang dan tidak boleh adalah ikhtilafut tudad, berbeda pendapat tapi bertentangan. Yang satu di atas al-haq, kebenaran, yang satu di atas penyimpangan. Tentang as-sirat, penting untuk kita ketahui dan apa isinya dan siapa orang-orang yang di atas sirat, nanti disebutkan di ayat berikutnya insyaallah taala. As-sirat penting untuk diketahui karena kata-kata sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan yang maknanya sirat yang ada di dunia ini adalah gambaran sirat di akhirat. Barang siapa mampu untuk berjalan di atas sirat ini, maka dia akan diberikan kemudahan berjalan di atas sirat yang ada di akhirat. Maka sebatas usaha seorang hamba meniti sirat di dunia, itulah gambaran dia nanti di akhirat meniti sirat yang Allah bentangkan di atas jahannam. Maka kita bisa mendapatkan gambaran masa depan kita nanti ketika meniti sirat. Allah Jalla wa'ala menggambarkan hal itu di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah sendiri. Ya. Orang-orang yang mereka termasuk orang-orang munafik, ya, ketika cahaya nyala mereka berjalan, ketika padam mereka berhenti. Kullama adha 'alaihim qamu. Setiap kali menyala cahayanya mereka berjalan. Ketika berhenti, padam, mereka berhenti. Maka mereka orang munafik berkata kepada orang beriman. Mereka katakan,
Unzuruna naqtabis min nurikum, di surat Al-Hadid. Orang munafik mengatakan, wahai orang beriman, tunggu kami. Kami ingin mengambil sedikit dari cahaya kalian. Apa kata mereka? Farji'u waraakum faltamisu nura. Kembalilah kalian ke belakang, carilah cahaya di sana. Karena iman adalah cahaya. Semakin kuat iman seorang hamba, semakin kuat cahayanya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia ini tentang sirat dengan beberapa sifat. Dengan beberapa sifat. Yang pertama yaitu dengan iman. Yaitu dengan iman. Allah menyebutkan di antaranya di surat At-Taghabun. Faman yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjuki hatinya. Hal ini pun sebagaimana yang juga Allah sebutkan tentang bangsa jin di surat Al-Ahqaf. Allah menceritakan kepada kita tentang apa yang dialami bangsa jin ketika mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Di ayat yang ke-30 Allah menyebutkan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wal tariq mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min adzabin alim. Sebagian bangsa jin yang mendengarkan Al-Qur'an dibaca oleh Nabi SAW mengatakan kepada teman-temannya, wahai kaum kami bangsa jin, sesungguhnya kami pernah mendengar sebuah kitab yang Allah turunkan setelah Musa AS, setelah zamannya Musa AS. Kitab ini membenarkan, yang membawakan juga membenarkan apa yang ada di depannya itu Taurat dan Injil, menunjuki manusia kepada kebenaran dan kepada tariqin mustaqim. Di surat Al-Fatihah tadi, sirat al-mustaqim. Wahai kaum kami, ajibu da'ayallah, sambut seruan Rasul Allah ini yang mengajak kalian kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah mengampuni dosa kalian dan lindungi kalian dari azab yang pedih. Jadi sirat, isi yang pertama adalah iman. Kisah yang pertama adalah iman. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah ketika menafsirkan ayat setelahnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maka Allah menyebutkan di surat An-Nisa, ya, di surat An-Nisa, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat ketika masih hidup. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Dan ini yang akan kita ambil faedahnya insyaAllah di ayat berikutnya. Siapakah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus? Dan bagaimana kehidupan mereka? Ini akan kita ambil sebagai cermin untuk kita, untuk meneladani mereka. Begitulah gambaran orang-orang yang berada di atas as-sirat al-mustaqim. Jadi yang kedua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan di akhir surat Asy-Syura,
wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratillah. Sesungguhnya engkau ya Muhammad SAW menunjuki manusia kepada jalan yang lurus, dan itu adalah jalannya Allah. Jadi apabila kita berislam tetapi tidak mengikuti jalannya Nabi SAW, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka jalannya tidak lagi lurus, tapi terjadi inhiraf, terjadi penyimpangan. Di mana Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am yang kemarin sudah kita bacakan, di ayat yang ke-153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, ini adalah jalanku yang lurus, ikuti jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan itu yang digambar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke kanan dan ke kiri. Maka waspada dari jalan-jalan tersebut yang gambarannya adalah Islam, ternyata hakikatnya adalah bukan. Maka kenali isi dan tersebut. Oleh karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "I'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Kenali kebenaran ini. Kenali kitab Allah ini, kenali jalan Allah ini, engkau akan kenal siapa orang-orang yang berada di atasnya, yang berjalan di atas jalan tersebut, yang merupakan ahli dari jalan tersebut, engkau akan kenal. Nah, nanti kita sebutkan di ayat berikutnya insyaallah taala. Kemudian yang keempat adalah mengisi kehidupannya dengan ibadah. Ini sudah kita sebutkan di ayat sebelumnya faedahnya. Mengisi kehidupan dengan ibadah. Seperti yang firmankan surat Yasin, ya. Wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Dalam kalian beribadah kepadaku, ini adalah jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus. Dan yang terakhir, yang kelima, berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam sampai akhir hayat. Karena Allah berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati kecuali kalian tetap menjadi seorang muslim. Jadi Islamnya dipertahankan. Mungkin kita bertanya, insya akan lebih lanjut faedah lebih panjang insyaallah di surat Al-Imran tentang ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu hatinya, isi dengan iman, isi dengan nilai-nilai iman. Haqqa tuqatih, yang sebenarnya dengan diterapkan keyakinan itu dalam kehidupan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tapi ketika kalian mati, jangan sampai kalian mati dalam, kecuali dalam keadaan muslim. Mungkin kita bertanya-tanya, dan ini hikmah Allah Azza wa Jal. Allah tidak menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muttaqun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam, tetap dalam keadaan menjadi seorang yang bertakwa. Kira-kira jawabnya apa Bapak-bapak sekalian? Allah tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum muttaqun, tapi illa wa antum muslimun. Di mana kira-kira? Kondisi iman seorang hamba saat sakratul maut merosot jauh. Merosot jauh. Beramal pun dia tidak sanggup. Sampai kata kebanyakan ulama, manusia ketika di akhir kehidupan dunianya dan di awal kehidupan akhiratnya, dia minta kesempatan satu waktu. Di surat Al-Munafiqun Allah katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin karib la saddaqu wa kum minas salihin.
Ya Allah berikan aku tempo hidup walau sesaat saja. Untuk apa itu? Untuk bersedekah. Ternyata dia pun tidak sanggup. Dan ketika seorang tidak sanggup beramal, itu menunjukkan akan kondisi yang lemah. Tidak sanggup. Sehingga berharap agar aku menjadi orang yang saleh. Karena seorang muslim itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan tetap di atas petunjuknya. Tetap di atas petunjuknya. Nah, sehingga amalan yang paling ringan yang hanya mampu dilakukan oleh orang yang seperti itu, bukti dari keislamnya adalah bahwa zikirnya kepada Allah tidak putus. Zikirnya kepada Allah tidak putus. Oleh karena jemaah sekalian, rahimani wa iyyakum, jangan sepelekan zikir. Yaitu talaffuz bi asma'illah, melafazkan nama-nama Allah, baik dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, dengan istighfar atau apapun. Inilah yang kata ulama tafsir dari al-baqiyatus salihat, yaitu zikir-zikir kepada Allah. Allah katakan surat Al-Kahfi, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Harta yang dimiliki, anak-anak dimiliki, itu hanya perhiasan kehidupan dunia. Wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Adapun al-baqiyatus salihat, yaitu zikir-zikir kepada Allah, itulah sebaik-baik ya, yang akan kalian dapati nanti di sisi Allah di akhirat nanti, dan sebaik-baik yang diharapkan. Dan Allah ketika ahli neraka minta dikeluarkan agar bisa beramal saleh, Allah menjawabnya dengan zikir. Allah firmankan di surat Fatir, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak, kata Allah, setelah dilemparkan api neraka, mereka berteriak, ya Rabb kami, ya Allah, keluarkan kami dari sini ke dunia kembali. Kami akan beramal saleh, bukan amal yang dulu pertama kali kami pernah hidup. Apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir wa ma lidh-dhalimin min nasir. Bukankah kami dulu pernah berikan pada kalian umur yang seharusnya digunakan untuk berzikir. Allah lafadznya tidak menyebutkan ibadah, tapi menyebutkan berzikir, yang ibadah bagian dari zikir. Allah firmankan surat Taha tentang salat kepada Nabi Musa alaihissalam, wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, tegakkan salat, itu zikir kepadaku. Jadi zikir luas. Dan yang paling ringan dalam melafadzkan nama Allah azza wajalla. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang harus kalian gunakan untuk berzikir, seperti yang sudah digunakan oleh orang-orang yang berzikir. Siapa mereka? Ahli surga. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pada kalian pemberi peringatan. Tafsir yang pertama mengatakan, yaitu para penyampai wahyu Allah. Yang kedua mengatakan nadhir, pemberi peringatan, yaitu apa yang berwarna putih dari rambut kita. Itu nadhir, peringatan. Jadi kalau rambut kita sudah mulai putih, kumis kita, jenggot kita, maka berarti diingatkan harus apa? Semakin banyak apanya, Pak? Zikirnya. Semakin banyak zikirnya. Ini tentang isi dari as-sirat. Yang pertama apa itu? Iman. Yang kedua? Hah? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mengikuti Nabi SAW. Yang keempat,
mengisi kehidupan dengan ibadah. Yang kelima, tetap di atas Islam. Kira-kira mana yang sudah kita lakukan? Maka mari kita sebagai bahan evaluasi memperbaiki diri kita, isi kehidupan kita dengan itu yang menunjukkan kita berada di atas jalan yang lurus. Siapa yang sudah melakukan itu? Siapa mereka? Allah firmankan tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah para nabi, berjalan di atasnya, itu amalan mereka. Siddiqin, siapa siddiqin contohnya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu orang yang imannya penuh terhadap kitab Allah, terhadap sunnah Rasulullah SAW tanpa meragukan sedikit pun, penuh. Sebatas disampaikan ayat Allah, beriman. Mengerti, tidak mengerti. Disampaikan hadis Nabi SAW yang sahih, beriman. Walau bertentangan dengan hawa nafsu, atau dengan keinginan, atau dengan kelompok, atau dengan apapun, beriman. Selama hadis itu sahih, tidak ditolak, tidak ditinggalkan, beriman dan mengamalkannya semaksimal mungkin dengan kemampuannya. Itulah siddiqin. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Masih saya suka, saya amalkan, ya kan? Saya tidak suka, saya tinggalkan. Masih begitu. Maka melaksanakan. Oleh karena Allah menyebutkan di akhir surat Al-Hadid, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqallah wa aminu birasulihi. Wahai orang yang beriman, bertakwalahkan kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ini perintah dari Allah SWT. Tapi kalau kita masih bagaimana? Meragukan, masih menyaksikan dan sebagainya, maka ini musibah. Siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Siapa syuhada? Yaitu siapapun yang mati dalam keadaan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pada zaman itu dengan senjata, dengan pedang, sampai tercurahlah darahnya dan melayanglah nyawanya. Sebagai ulama memasukkan, termasuk juga orang-orang yang diberitakan oleh Nabi SAW mati dalam keadaan fi sabilillah. Dan yang keempat, salihin, orang-orang yang hidupnya diisi dengan amal salih. Amal salih semuanya, malamnya, siangnya amal salih. Lah, kita yang mana? Ternyata kita tidak masuk dari keempatnya. Allah faham betul keadaan manusia, khususnya mereka yang tidak hidup bersama Nabi SAW, yang mengikuti beliau, tidak masuk ke dalam empat golongan ini. Lalu tempat kita di mana, Ustaz? Lalu amalan kita bagaimana, Ustaz? Minta kepada Allah diberi petunjuk untuk berada di atas jalannya lurus, jalannya mereka itu, empat golongan itu, yang ternyata kita bukan bagian dari golongan mereka. Para nabi tertutup sudah, tidak ada lagi. Siddiqin berat. Syuhada, kita kalau lihat pedang berbunyi gimana Bapak Ibu? Ada teman saya dulu cerita, dulu dia pernah pergi ke Afgan. Ketika pertama kali dibawa oleh orang Afgan ikut perang melawan Soviet, mendengar tembakan beruntun, muntah dan mencret katanya. Stres. Langsung tutup kepala begini. Lah kita bagaimana? Kita berharap semoga tidak terjadi keributan di negeri kita ini. Dijaga dengan rasa aman yang penuh agar kita bisa maksimal dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Syuhada. Yang empat, salih. Siang malam taatnya pada Allah. Lah kita kan
bangsa-bangsa masih suka majlis ya tidak? Kalau sudah syahi sama gorengan, betah. Maka Allah berikan cukup dengan amalan yang sedikit bisa digabungkan bersama mereka. Di surat An-Nisa tadi, wa may yuti'illahi wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini akan kita ambil di majlis yang lain tentang kriteria taat kepada Allah dan Rasulnya. Faulaik, maka mereka itu ma'a. Apa makna ma'a? Dibersamakan, digabungkan. Maladzina anallahu alaihim, bersama orang yang telah diberi nikmat, subhanallah. Dan itu kita diperintahkan minta pada Allah, dan kita baca setiap rakaat dalam salat kita yang wajib dan sunnah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana tafsir mengatakan, jalan itu adalah jalan ilmu dan amal. Jalan ilmu dan amal. Karena mereka empat golongan tadi, mereka lah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beramal. Dan setelahnya, ghairil maghdub alaihim waladhdallin, bukan golongan yang dimurkai oleh Allah dan juga yang tersesat. Al maghdub alaihim, kata sebagian mereka, alladzina ya'lamuna wa la ya'malun. Orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Wadhdallin aksuhu, orang sesat kebalikannya, beramal tanpa ilmu. Oleh karenanya Allah mencela siapapun yang bicara tentang ilmu, mengaku berilmu tapi amalnya tidak ada. Dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di awal surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kalian berani bicara tentang ilmu sesuatu yang kau tidak amalkan? Ingat betapa besar kemurkaan Allah kepada kalian yang bicara tentang sesuatu dari ilmu yang tidak diamalkan. Diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Lafaznya langsung, lima taqulun ma la taf'alun. Khitabnya langsung menunjukkan ancaman Allah bukan sembarangan. Ya, langsung. Dan sebaliknya, Allah pun mencela orang yang beramal tanpa ilmu. Allah berfirman di surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun." Jangan kau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhah 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang mana Ustaz? Ilmu yang amalnya wajib dalam kehidupan. Ilmu yang amalnya wajib dalam kehidupan. Yang pertama, ilmu terkait dengan masalah keyakinan. Ini saya ulangi, kemarin sudah kita sebutkan. Maka segala sesuatu yang terkait dengan keyakinan, ilmunya wajib. Tentang Allah Jalla wa'ala, tentang hari akhir, dan tentang apa saja yang diyakini. Dan rukunnya ada 6. Maka maknanya 6 perkara itu, belajar ilmunya wajib. Jangan sampai menyimpang sedikit pun. Yang kedua, ilmu yang terkait kewajiban dalam ibadah, yang kemudian terkumpul dalam rukun-rukun Islam. Yang ketiga, ilmu yang terkait dengan keadaan jiwa manusia, yang dikenal dengan akhlak. Karena Nabi kita SAW menyebutkan hikmah diutusnya beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak lain diutus oleh Allah SWT
untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Maka barang siapa akhlaknya tidak mulia atau meninggalkan akhlak mulia, maka dia bermaksiat dan dosanya besar. Akhlak itu nilai jiwa. Dari kejujuran, dia katakan alaikum bisidqi, engkau wajib untuk memiliki sifat jujur, berakhlak jujur. Dari amanah, dari sabar, dari syukur, dari tawakal, dari rahmah, sifat kasih sayang dan sebagainya. Mana yang sudah kita tahu? Ketika kita meninggalkan hal tersebut, maka terjerumus ke dalam penyimpangan. Dan yang keempat, ilmu-ilmu yang terkait dengan muamalah, pergaulan dengan sesama, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri pada suami, antar tetangga dengan kerabat, dengan teman dan sebagainya, pergaulan. Baik pergaulan yang sifatnya nafsi, pergaulan fisik, atau yang sifatnya mali, sifatnya harta. Dan semua itu dibahas oleh para ulama. Oleh karena ketika kita mengetahui bahwa ternyata ilmu tentang hal-hal tersebut wajib, yang ketika kita meninggalkannya kita dianggap maksiat, maka kita pun akan berusaha untuk mengkhususkan waktu mempelajarinya, bukan dengan sisa waktu. Dan belajar mudah bagi kita sekarang. Sarananya luas. Bisa dengan baca buku, mendengarkan radio, melihat siaran televisi, lewat catatan atau tulisan lewat internet dan sebagainya. Namun ilmu ini harus diikat dengan seorang yang membimbing agar lurus pemahamannya. Karena banyaknya penyimpangan terjadi ketika ilmu sumbernya dibaca sendiri, difahami sendiri, kemudian menyimpang. Orang-orang yang mendengung-dengungkan jihad, mendengung-dengungkan kekhilafahan, mendengung-dengungkan ini dan itu belajar ilmunya sendiri tanpa ada pembimbing. Allah firmankan di surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian, belajar kalian dari ahli zikir atau ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui, dibimbing. Sehingga cara termudah itu, apalagi kita kebanyakan orang sibuk, ambil waktu di akhir malam kita atau akhir sebelum kita tidur, jangan lama-lama, 10 atau 15 menit. Jangan detik ya, menit. Tapi bukan kata orang Kuningan. Kalau kata orang Kuningan apa, Bapak Ibu? Puyeng. 10-15 menit ambil, baca buku tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, itu yang inti. Ambil satu bab, ambil satu bab. Faham, alhamdulillah. Tidak faham, tanyakan kepada orang alim yang kita yakin ilmunya lurus. Tanyakan, Ustaz, saya baca buku ini menyatakan demikian, sebelum faham masalah ini, diluruskan. Itu mefas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ini gambaran. Kalau kita ingin perjalanan hidup kita itu berisi taat kepada Allah dan Rasulnya, yang dengan itu nanti yulhaq biha ula minal ladzina anamallahu alaihim, dikelompokkan, digabungkan bersama mereka orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Kira-kira perjalanannya mudah atau sulit, Pak? Mudah atau sulit? Sulit, karena kita masih malas. Sulit, karena kita masih cinta dunia. Sulit, karena kita banyak alasannya, sehingga terhalangi. Oleh karenanya, nikmat terbesar itu ketika seorang hamba dibukakan pintu hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa meniti jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah cinta ilmu pertama kali. Cinta ilmu. Sejauh mana kita sudah mencintai ilmu?
kita ini masih golongan orang-orang yang berat untuk duduk mendengarkan ilmu. Sehingga terlihat seperti tadi siang itu, ada jadi khatib di sini. Setiap kali naik mimbar, lihat ke bawah, ke depan, yang paling banyak adalah orang yang berat kepalanya, berat mendengarkan ilmu dan nasihat. Maka minta kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan ilmu dan amal. Jalan ilmu dan amal. Inilah dua ayat, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, adapun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua kelompok ini misalkan kita ambil faedahnya khusus karena penting untuk kita kenal agar kita tidak terperosok ke dalamnya. Barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan faedah tadi atau hal yang terkait dengannya, dipersilakan nanti setelah azan Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhal, barangkali ada yang ingin disampaikan. Tafadhal. Pahalanya setara dengan sholat baik. Barakallahu fikum. Tentang ayat-ayat Quran atau juga surat-surat Al-Quran dari sisi fadilah, sedikit sekali Nabi SAW menyebutkan tentang fadilah surat atau fadilah ayat, dan kebanyakannya adalah utaman-utaman yang dibikin riwayatnya. Sehingga keutamaan ayat tentang hal tersebut sangat jarang. Namun umumnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan Al-Qur'an yang dibaca adalah keutamaan yang terkait dengan manfaat hamba di akhirat. Contohnya tentang keutamaan dari surat Al-Mulk. Beliau katakan yang maknanya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang apabila dibaca maka dia akan berikan syafaat bagi pembacanya. Demikian juga di hadis muttafaqun alaih, Al-Quran dan siam memberikan syafaat untuk pelakunya. Demikian juga surat Al-Baqarah dan Al-Imran yang dibaca akan memberikan naungan di mahsyar bagi pembacanya. Dan semisalnya. Adapun tentang ayat atau surat yang dibaca yang utamanya menyamai dengan pahala syahid, saya tidak mengatakan hal tersebut. Namun ada amalan yang ditunjukkan oleh ayat utamanya sama dengan utamanya jihad. Apa itu? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita dapat di Al-Quran memerintahkan anak berbakti pada orang tua berulang kali, menunjukkan bahwa Allah juga mengarahkan manusia untuk mendapatkan keutamaan yang besar seperti jihad. Wallahu a'lam. Cukup. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah maafkan semua dan paling baik semua diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga dimudahkan untuk bisa meniti jalan yang lurus dan istiqomah di atasnya sampai kita berjumpa dengan yang lain demikian. Dan Allah ridho pada kita sekalian dan maafkan serta mengampuni kesalahan dan dosa kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.